بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شهود الإسلام والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوالنا كما نوى صلاتنا الصرف niatan tu ngaji seperti niatnya para ulama salafus salih. Hadirin para santri jemaatul rahimakumullah wabil khusus yang mulia anak Kiai Haji Tajuddin selaku ketua MUI Kabupaten Karawang, di tengah-tengah kesibukan beliau selalu hadir di tengah-tengah orang. Ia adalah anugerah kerulang sekalian. Namun nama ayina pokok kitab itu adalah balasan dari pagi. Jadi di singkuring begitu SMS celama nampak bukan tanggal 6 gitu. Jadi ninggalin aja lari tanggal 6. Bukan tanggal 6. Iya, maksudnya nama naon gitu kan. Dikuatkan deui celama tanggal 3. Jadi ingetlah begitu ama ngomong termawa kitab, oh dina kitab bulughul maram akhirnya amat man ayyara akhahu bi dzambin lam yaqut tayyibahu. Orang yang mengingatkan orang lain atas kelupaan, mana ini kita bakal lupa lagi. Dibales langsung. Allahu akbar. Jadi khairina jalmi ahli kitab enak gitu nya. Jadi tahu ketersinggungan gitu. Alhamdulillah enak gitu. Seperti Hareina Ki Arifin cara Ki Halil ngobrol pada zuhur, begitu ngobrol pada zuhur sampai setengah genap. Ki Arifin aman, iya kurang menir sepaham ngobrol setengah genap atau iya asar kaliwat. Nah kalau asar kaliwat ayo mis kurang etalah kurang ngalah daun-daun. Nah, jadi kiai sekolah ke daun-daun, tapi ya urusan sholat bisa ditambah ke daun. Masa sholat bisa ditambah ke daun? Bisa. Lapar lagi ke daun, asal jalan ayam berasa, kan? Nah, ya coba daun dua. Guys, ngomong bagaimana? Khalil, tolong abdi. Subhanallah, itu diuk Khalil, tolong abdi. Diuk dicai, nah iya. 5 menit sampai ke Mekah. Tanjung asar kan ya. Masya Allah. Ketinggalan sholat asar, mangkat ke Mekah tanjung asar. Nah mudah-mudahan bisa karena itu kan. Jadi ingat hulayna ayuna hulayna gitu tetap ingat ke para ulama-ulama nukara itu. Terus hulayna perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan guru berdebat. Ingat, perdebatan dan perbedaan itu hal biasa, tapi perpisahan dan perpecahan itu yang dilarang agama. Jadi cek Imam Malik ya, sebagai materi cek Imam Malik ya, urusan rezeki, urusan milik itu kudu diusahakan. Lamun geus milik urang mah pasti datang cek Imam Malik. Imam Syafi'i itu bisa, tetap harus ada syariat. Kita wajib menjemput. Imam Malik, namun ngejemputnya salah. Pukul duit kurang di terminal, ngejemputnya ke stasiun. Bagaimana kita? Ah, tetap harus terjadi perdebatan. Imam Malik memakai ilmu tarikhoh, ilmu hakikat. Imam Syafi'i memakai ilmu syariat. Padahal KPG adalah para wali-wali Allah. Subhanallah. Tetap Imam Malik teu kudu neangan. Waktuna datang mah datang. Arek cau aya teun melak. Arek eta tanan teh ngaranna bolu anu jerona kan teu ada pajare teh.
dari Imam Syafi'i kita tetap. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ayatkan safar, begitu ayatkan safar, safar pesir, perjalanan juga. Oh itu aja jalma ke manen anggur ya. Assalamualaikum pak, berusaha ke manen suhun serangan baik pak, suhun bisa dibantu abdi. Oh pak, bantu antok tetep. Beres ceritanya. Jadi bawa ke mana pak? Kaima jauh. Ku abdi bah di Pangulang. Pangulang, beres di Pangulang. Pas pamit, jangan dulu pulang. Nih untuk kamu setengah kamu. Bawa anggur. Buah nak. Lebih daripada gede nak buruhun. Lain bunga ku sabab anggur nak. Tapi pikir dalil dah guru nak. Lamun naik tadi gawe, mau menang anggur. Lamun naik tadi gawe, mau menang anggur. Oh, akhirnya langsung pulang. Waalaikumsalam Tuhan guru. Waalaikumsalam. Ayo nam. Boga dari dalil. Bahwa segala sesuatu harus ada syariat. Maksudnya, tahir dalil anggur. Lamun kuring terbantu ke aki-aki mual mena anggur. Kumacet Imam Malik. Nah, ini tadi nggak doa. Sing boga ngadahar anggur ayo. Nah, tadi nggak tahu anggur datang lagi. Ayo kan terburu digawe kan. Siang mau tak ayo. Ih, amat mau bisa wae. Akhirnya seserian deh ngadahar anggur. Nah, jadi ada kelas nak lah gitu ya. Ada kelas. Jadi perbedaan hal biasa, perpecahan itu dilarang buat agama. Sebab isu kan tahun 2004 lupa perbedaan gitu. Karena serakin jempa majikan beda, dengan tujuh mitoh beda. Ulah sampai tadi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mana nyolitnya? Panjilan. Apa latar tentukan jemaatan? Daya puluh halan. Alaman? 44. Allahumma rabbi jibri wa mikail isyakula ibu. Oh, itu enggak sih kan? Salah sama roh wajib lan mana-mana sepasiro kehidari kalbika indah menghadirakan hati siro isolati indah bersolat jibran kalawan teman-teman mutarokian kang munggah ila a'la nihayatihi maring lebih luhur-luhure puncak kecita litanala supaya merkoleh soko siro fato ila ing piro-piro patila kathiro tanda make li anak hudulau kolbi karena hadire ati ing buyar fa'u ngilangat nopo hudulau kolbi al hijaba ing hijab hahalang paman wabatui sopawang ku sholat sopaman bila huduril kolbi kalawan tanpa hadire hati bahwa mabatui semat iku lahir kermain film iku lahir dolanan kama ada keterangan kolam kan ucapkan ima soko amr as-sahrawi walatan salana ajal lali sopa siro sholat takapi sholat ika indalum sholat siro an Allah ing setelah Allah ikun nazirun zat kang ningali ikolbi kamari nanti siro walatan salana ajal lali sopa siro hudulohu ing kehadiran Allah ta'ala indaka sanin siro wa syuhudahu lan kesaksian Allah ta'id tola'ahu tegasi kesaksian Allah alaikum bersirat pahina hadat tazkir karena iki-iki pengeling-eling iku i'anatun nulungan alal murqobati marim murqobah lebih buket ke Allah wahua tim murqobah iku dawam istighfaril qalbi langgenge ketumpuli ati wastigrokil akbo'i lan silope seluruh anggota tubuh ma'allahi marim ma'asal tani Allah lalu panjila fi'lu amrin bil amr biqol bil wawi kalawan nuker wawu ya'an ikhya likas ratil hamzah karena din baca kasri hamzah alatikan qobla wawi kam seru wawu kaza keterangan fil misbah ing dalam kitab misbah aswah lakin yang perlu tetap ingin dan baca huna ing dalam igi-igi kita bikin majil hamzah kalau ngilangakan hamzah majil hamzah
supaya penghamil masukun dia lan membaca sukun dia lil wazni karena arah wazan biar wajan makamik ma'an al-hamzah setengah hamzah iku hamzah wasal hamzah wasal ma'an makna lalu di makna iku khab Allah khab wa dia supaya sila Allah ya Allah ka khawfika kaya wa dia sila min ba'di muluki zaman saking sebagiannya raja zaman. Kalau andika suku Amr sahwar tadi wa mathala lan nyotokkan suku sirup di sholat dika indah sholat sirup al janata in surga amilami dika saking arah tangan sirup wa naro lan in naraka amishimalika saking arah kiwa sirup fa inna kolba karena setunai hati iku ijazta kola tagola tatkala sibuk kopo hati bidikril akhirat kalau akhirat akhirat terus tanpa tiu maka dari pekat anu saking kolom opo al waswas satu waswas bulu maka dari ono opo hal tamsil iki tamsil iku muda ujar dari obat lil kolbi marikati ia defa'u ha kang nolak opo obat ing waswas bukian dan ceritakan apa Allah sebenarnya Allah itu alha maling wahyu sebab Allah ila ba'dil anbiya maling sebagai anbiya apa Allah mengucap sebab Allah izat dakhalat tatkala manjing apa salatu sholat fahab lima fahab maka awya sebab sirah lima ringisun mengkol bika seringat sirah ala khusu ayin khusu wa min badanika lan saking badan sirah al hudra ayin hudru wa min aynika lan saking panmon sirah ad dumu'a ing cai panon, pak ini setengah insulin koribun zat kalbarat intaha tutup. Lata tukarnya jemaatan konfudilat bisa biwal isrina man min fadli ala. Lata tukarnya ojek tinggal teman sepasil jemaatan yang jemaah konfudilat maka teman-teman konfudilat yang teman-teman dan utama akan apa jamaah bisa pilih kalau 7 wal isri nazam 20 apa nek min fadlin saking keutamaan ala dul halaluhur walima ta'alam walima ta'alum lan walima lan kena apa ta'alam betul sila belajar antakuna yang tahono ikut tetap sahalu gak gampang sobat sila bimis ni hazaribi indra miki-iki keuntungan iku ahsaro lebih rugi ajahala tur jadi bodoh. Yes, gitu ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dari tak kenduka malinya. Kita bersihkan bosan. Lamun anu katakan ada yang mah etadei. Padahal emang cantuntas. Sholat kudu hadir. Kolbuna hatena. Nuka dua, jangan lupa Allah selalu mengintai kita dan Allah melihat gerak gerik kurang. Gerak gerik kurang ditinggali ke sholat. Di luar sholat pun begitu. Kok mau ke sholat? Nu ditinggali adalah gerakan hati urang ka Allah usul teu sampai teu lempeng aban teu lain gerakan lengan ada gerakan lengan beda-beda seperti nu kamari diceritakeun takbir macam-macam aya nu digulung aya nu kos gadul gacak jeung sajabana aya nu marungkut jeung nu katirisan itu mah terserah tapi nu ditinggali adalah hati. Tinggal lihat enak dan langsung weh orang ngancelok latak trukanlah jamaatan pade jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah ya yeah. Awas latak trukanlah jamaatan asal nama Allah merintahkan dina Al-Quran warga'u ma'arokin rukulah kamu semua ma'arrokiin beserta orang-orang yang ruku iya kalimah warga'u ma'arrokiin parentah kita berjamaah disimpulin pernah sepanggung
banyak kiai di Indramayu, warkau marokin, ngerokoklah beserta orang-orang yang ngerokok, kajak terserah. Ngerokoklah beserta orang-orang yang ngerokok. Padahal warkau itu terserah, terserah kiai itu dah. Rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, sampai orang sering ngadangu fadilah sholat berjamaah 27-25. Nu 27 itu adalah sholat berjamaah yang mengeluarkan ongkos. Kos mah mengeluarkan ongkos, maghrib bisa subuh. Nanti sebarangan jelma bisa imam. Sholat subuh tidak sembarangan jelma bisa sholat, bisa imam. Tapi lamun zuhur asar lurah bisa itu imam. Lamun sih bisa imam. Zuhur bisa. Sabar bisa. Sebab nyumput pembacaan. Nah, nu zuhur jeung asar berjamaah pahalana 25. Anu maghrib isa subuh pahalana 27. Dina kitab Bushro Karim dipilah-pilah. Bisi ke kieu. Kumaha sih ya Kanjeng Nabi nyeritakeun 25 derajat, 27 derajat. Nyaho urang ge lieur. Berarti teu ngaji ya. Tapi lamun ngaji mah anu 25 itu zuhur asar sebab imam sahabat bisa. Lamun maghrib bisa subuh make tanaga disunahkeun zahr. Maka pahalana 27. Tapi ingat, semua yang berjamaah tidak semua dapat 27. Minimal 10. Lalu kenapa? 10 hae. Pilaku salat nu ngarti jeung jelema nu bodoh, kemudian anu heureuy jeung nu khusyuk sarua pahalana beda. Cuman bermain nangka. Teh kitu maksimal 27. Anu maksimal anu bari heureuy mah anu bisa 15. Nah bisa 5 itu jemput luar mah. Kan menjadi pertanyaan ya. Kunaon sih ditekankan berjamaah? Mumpung iya di bulan Rajab. Lamun Rajaban di dia isukan malam Sabtu deui. Mudah-mudahan nama bisa hadir. Ya. Jadi 2 minggu deui. Eta nama teh kabejaan. Anu sih dekatnya setik di tahun lalu deh jangan rajaman gitu bareng kira-kira lah. Nah disimpul di rajaman ini dia mau bisa jadi takdir bagian batur eh atau bagian nama bagian sangan kurang kira. Nah siapa tuh sholat berjamaah ditekan berjamaah segala sesuatu ada isyarah. Awas segala sesuatu ayah isyarah ayah alamat. Sebelum kejadian ini saya isyarah. Lamun nepae mah. Oh, keurieu ngomong gitu teh meureun ngabejaan arek pae. Siap poe Selasa urang ka mana-mana nya ngariung di dieu pas Selasa pae. Nah, contoh. Siti Aisyah itu ketika Rasul wafat, henteu dianggap wafat, sare baru di kuburan kieu. Sebab didebatkan dina kitab Sirah Nubuah juz 3 poin 4 ketika Rasul wafat apa yang para sahabat berdebat Rasul harus dibawa ke kampung halaman di Mekah. Oh tidak, Rasul harus dimakamkan di Madinah. Terjadi kedebatan-kedebatan. Oh iya kesepuhannya Abu Bakar kumaha? Abu Bakar Syekh. Ulama Syekhul Jin ya. Ustaz Syekh kumaha? Cek Abu Bakar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal anbiya dufina haitsu bidu. Seluruh nabi dimakamkan di mana beliau wafat. Nah, ieu sunah nabi temenan ku urang diikuti nu ieu mah. Cek Abu Bakar, seluruh nabi dimakamkan di mana dia wafat. Ieu urang diikuti ieu. Lamun urang diikuti jelema paeh di jalan dimakamkeun di jalan bareng. Paya di rumah sakit dimakamkan di rumah sakit atau di kuburan. Maka Saul Abu Bakar udah di sini sebab Nabi nyarios seluruh anbiya dukina haisu bidu. Akhirnya dimakamkan. Nah, dimakamkan di kamar. Siti Aisyah
ketika asup keluarga kamar, dibuka kerudungnya, terus sare di makam. Nah, setelah itu Abu Bakar wafat. Abu Bakar wafat sami, sebab bapak berarti ya, dibuka kerudung. Ketika Sayyidina Umar, sebab Abu Bakar itu Umar dirinya dimakamkan. Usman muntah, padahal bisa baik. Tapi isyarah, nah iya bicara isyarah. Isyarah Rasul sami mewafat nyarios. Ayata wakim murang kama. Nyarita ka Siti Aisyah, eta ka wakim tilu, nu hiji gede, nu hiji dua, maruna kepala padieu kabeh. Oh, berarti ieu ka wakim bintang teh nu hiji Rasul, nu hiji Abu Bakar, nu hiji Umar. Nah, begitu Umar dimakamkeun dirinya, Aisyah teu wani bukan kerudung. Sebab walaupun aya dimakamkeun ieu aurat, Umar ningali ka aurat. Subhanallah, ikhlas tinggi. Dimakan ngeus dijero di alam barzah Aisyah teu wani. Teu wani buka kerudung dia. Urang mah kan boro-boro kan bae kan hirup teh rupana bagus teh ya. Deuh alah bari di rumah-rumahkeun. Subhanallah. Nah, ieu isyarah termasuk salat. Salat aya isyarah sebab di bulan dia adalah bulan yang paling dasar di Islam Mi'rajkeun. Di Islam Mi'rajkeunna isyaratna hiji. Rasul itu didampingi ku angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat, angkatan laut aya. Apa jalan darat? As-Sair. Ya, Isra. Kemudian Mi'raj itu angkatan laut, angkatan darat. Nah, ketika Rasul santosna dibelek di Musajabana, ya bisa para mubalik ada ceramah rajaban penjil mah ya. Nah begitu dibelek gancang cari tanah para malaikat cut Jibril Mikail yang sejawana datang buruk ya Rasul mangga naik gitu kita naik cerik Rasul cerik gak kukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepalaikat Jibril ya Rasulullah kenapa anda nangis. Kalau saya naik buruk nanti umatku itu amat kecita judin naik buruk mual. Masya Allah. Itu sampai ke umat lah itu. Coba lah menurut dimana pentaris ya. Mobil-mobil mewah. Alphard jadi mual. Ini rakyat naik Alphard. Seserian dulu mah. Gemes ya. Boro-boro mobil gitu. Mobil desa baik dibukaan lah. RT ngantrik, doa oh, ini di mobil, data ini di mobil. Dibuka lah warna, supaya nyawain di mobil. Masya Allah, cerik Rasul. Ya Jibril, hakum mati yang kuduna arneko. Apakah ke bakal naik? Jawab Jibril, cendih dia bola, naam. Sungguh bakal naik. Ah, usung kalah lagi, maneh mah. Jibril langsung nyarios. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Surat Maryam ayat 85. Eta tafsiranna rokiban. Umat maneh kabeh bakal naik buruk. Nu takwa, nu naik kaji, ngaji urusan hati. Kabeh ketika naik buruk, dikirim menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Anjir melihat. Masya Allah, melihat nyata. Akhirnya, hari itu mah abdi siap naik. Kehalak naik. Kehalak naik lah. Ayo urang mah taya duit, loyana Pak RT bagikeun ka rakyat cuing baraha, cuing 1 juta, bagikeun 500 juta. Ieu mah RT di India, urang moal aya. Moal aya ngaku. Nah, akhirnya naik. Begitu naik, seret sampai ke mana? Sampai ke Bitonjibah.
Taibah, lamun ayeuna Madinah. Inzil ya Rasulullah, turunlah ya Rasulullah. Di ardi Taibah. Mahajayna dia. Insyaallah wa ilaihi hajir. Insyaallah nanti para sahabatmu akan hijrah ke tanah ini, berarti Madinah. Masjid Madinah Candi Jil, Rasul sholat dirinya. Rasul sholat di Madinah. Di masjid ada bakal dibangun Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Rasul sholat, kemudian ayat sebagian malaikat ngamakmum ke Rasul. Beres, ngadoa, mana silakan. Ngadoa untuk pemberkahan Tayyibah. Berangkat. Begitu berangkat, ningali Aton Baito. Begitu ningali bumi yang sangat putih hamparan. Cek Jibril padahal di luhur bumi. Stop. Muhammad Injil. Salli fi hadzal maqam. Eren, salat di tempat. Mahaja inam wahai Jibril. Ini adalah Syajaratul Musa. Tempatnya ini adalah Madyan. Ketika Nabi Musa diberi kupil awan kasihatan, kemudian sampailah ke Madyan berlindung di bawah pohon ini. Eta pohonnya aja eta. Syajaratul Musa. Silakan sholat di tempat. Dua rakaat. Iya karena sholat qaim. Awas, sholat qaim. Orang lain tidak melihat Rasul sholat. Ayo sholat qaim, ayo sholat syariat, sholatnya haram. Rasul sholat di patilasan Nabi Musa istirahat di Madyan. Sholat dirinya bareng dengan para malaikat. Entos ya Rasul, tawar saya berangkat. Begitu berangkat, stop. Di dia ya Rasulullah. Iya nawan, Gunung Sinai. Ini tempat apa? Ini adalah takallama Musa ma'arabi. Tempat bermukalamnya Nabiullah Musa beserta Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Nah, anu pengaku ketika Rasul Musa alaihi salam arek berangkat ke Gunung Sinai, abeh masyarakatnya ho. Masyarakat tahu Nabi Musa arek ke Gunung Sinai. Ayat 2 jalmi. Bagaimana ini diceritakan dua jalmi, nggak juga di kaki gunung. Nuhiji jalmi nuktokat, nuhiji jalmi anwasyat. Itu datang, Assalamualaikum ya Nabi Musa. Waalaikumsalam, ada apa? Katanya kau akan bertemu dengan Allah, ya. Ada apa? Tolong tanyakan ke Allah. Nanya ke Allah, kuring asup ke surga apa neraka? Di mana sahab? Kuring mah tukang ibadah, kol kuring mah. Sampai mesuku gue terus diberokan kuring mah. Getah lo kuring mah, getah. Ibadahnya Allah masuk kuring ya, kuring. Oh iya. Terus mana? Saruah kuringnya. Pantanyakan ke Allah. Di surga, mungkin pintu pantanya atau di neraka. Tak iya, jangan pernah tanyakan ke ama. Ayah, urut kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ama pun ulama, iya. Kuring mungkin di surga di neraka. Eta canaya begitu tata. Paling ama ya istri abdi cerai baik di guru kemana ama. Nah paling gitu. Atau naon urusannya. Urusan nanya pardu wudu ke jalan. Iya nanya ke surga neraka. Jadi mana itu lah. Kuring mah tung surang pardu dah. Ngadengi aja nih guys. Nges bosan tanah tanah sholat kuring mah. Terus nanya ke non, enggak biasa, tak sudah pada neraka, beres lah. Rencang dari tanah ke 40 poe, keluar, turun. Itu turun datang. Wah, ini beres. Cekali to arti, kumah-kumah ya. Kuring yang minta jawaban jelas. Mani ahli to arti ya. Cek Allah, anjing surga. Alhamdulillah, Allah. Emang kuring mah yakin bakal suka-suka. Aku dilapur kos kuring mah. Sholat naon setengah jam sampai menak kuring mah geus nongkrong bari mau kopi apa. Nah terus kumaha
Dah segala nanya paling nerangkan siapa? Cepat turun teh. Kumaha Nabi Musa? Aya terang teh aya. Kumaha ieu bedakeun? Bedakeun ya Nabi Allah, arek pahit arek manis teh. Maaf teh maaf pisan. Cek Allah anjeun naraka. Alhamdulillah. 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 Cek Nabi Musa. Kuna dia sugeun ka neraka alhamdulillah. Kau macam mana itu bersuara jalan teh hitam, masuk neraka alhamdulillah. Jawaban dia dan jalan ni, man, wahai Nabi Allah Musa, bukan surga dan neraka yang ku harapkan, tapi kepastian jawaban Allah itu yang ku dapatkan. Tarik ditolak, tarik kita cinta ku ni penting. Ayat jawaban yang jelas, itu dah. Ulah digantung, tarik dikawin, apa tu? Ya, ditolak urusan. Gitu dah. Masya Allah, tarik. Lu penting jawaban kepastian Allah nempatkan di neraka. Berarti Allah memperhatikan kulit. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Anu jawaban di neraka bakal diasupkeun ka surga ku sabab manehna ingat di neraka akhirat terus tobat. Anu bakal diasupkeun ka surga jadi kerak neraka sebab manehna boga praduga aing mah geus boga tiket akhirat lalai kana ibadah. Tuh. Hah? Lalai kan ibadah. Mantap. Sampai ayah ulama penting geus tuku loba-loba salat dua rakaat geus, dua rakaat geus minahil jannah. Kitu dua rakaat doang geus minahil jannah. Ayah kisahna. Dua rakaat. Sampai Rabi'atul Adawiyah di dieu. Wah, hujan Rabi'atul Adawiyah. Anha atat bilokatani minal lain Rabi'atul Adawiyah sholat penting dengan dua rakaat. Wali awewe begitu sholat dua rakaat, ya dongengna di supi mana sepun bisa ya. Begitu sare mimpi ayo tetangkala sejarah tunang seratun ayo tenroiha tetangkawan sangat indah sengit dan daunannya buahnya kat sanjil akar. Tuhan saya tidak apa deh. Apa sepentil susu perawan? Buah tetap. Entah nanti suki itu sebut lagi. Buahnya apa? Susu perawan. Ya Allah. Terus disipatan tetanggalan. Cepatnya itu ada ya. Iya tanggalan. Jeng sahat iya teh. Oh iya teh pahala ibadah anjir. Anu dua rakaat ya. Kesahat ke anjir. Subhanallah, begitu lilir gusti ya kunaon lilir geus arek subuh fi hadzal maqam heureun di tempat ieu Baitul Amin teh jeung gereja lah gereja patilasan ya Rasulullah ini adalah patilasan lahirna Nabi Isa alaihi salam salat di dieu rokan kan teh Rasul salat di Baitul Amin lamun ayeuna berarti gereja ya tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam salat di dieu sholat dua rakaat biasa berjamaah empat kali terakhir sampailah ke Masjidil Aqsa begitu di Masjidil Aqsa seluruh para nabi di Nabi Adam sampai Nabi Isa raya kabe kemudian para malaikat tersentosan sedaya Jibril azan Allahu Akbar Allahu Akbar beres azan maka imam didorong-dorong cek Jibril Muhammad ente imam Nabi Muhammad imam ngimaman para malaikat jeung para nabi di jalan darat Rasul mengalami 5 kali sholat maka 5 kali sholat isyarah bakal diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam ieu judulnya isyarah 5 kali 5 kali sholat. Kemudian isyaratnya selalu berjamaah, maka ditekankan sholatnya berjamaah. Kumaha di dia dijelaskan. Kumaha mau uzur ke masjid, uzur ke musola, pal khair bi baitihi ma ahli. Lamun urang teu bisa datang ke masjid ke musola, sholatlah di imah beserta keluarga sama berjamaah pahalana. Sama berjamaah. Sampai di dia dicari rasian aya wahukiyah
diceritakan ayah Jalmi buta. Ayah Jalmi buta. Wa hukia anna rajulan a'ma. Ayah Jalmi lelaki buta. Karena mulian di sholat jamaah, fayatih min beri kainin. Mereka sholat berjamaah terus. Nggak tahu menuntun. Suatu ketika sirana nabrak sesuatu. Dan keluarga nak, nggak sepulah sholat berjamaah tuh. Buta iya. Akhirnya orang nanya, ya mata aing memang buta. Tapi hati saya tidak buta. Tidak ada yang melarang saya untuk sholat berjamaah. Cekcok dengan keluarga nak. Cekcok dengan keluarga nak. Sare, begitu sare, mimpi. Mimpi ketemu Rasul. Jep Rasul man kunaon pas saya jep pamajikan. Ya Rasulullah maaf, maaf pas saya jep pamajikan ini gara-gara sholat berjamaah kuring. Hayang sholat berjamaah kena melaksanakan sunah Rasul dan pamajikan ngalaran kamu nyaman berat. Jadi mana hayang berjamaah? Tanya, diusah kau kena. Langsung setelah diusah, pamasa Rasulullah SAW biadihi al-kalimah an-aini fa'ad wasilah. Langsung begitu lilir mata nak bisa dengar. Subhanallah, indah sana. Kepentingan ini dari tahu sendiri. Tapi ini kitabnya. Ayah kisah di kitabnya. Basilah bifarakati Nabi SAW. Diusah, bisa dengar. Subhanallah. Kurang ada ngaji, aduh abdi gering, abdi usap. Kurang jadilah suku usap suku nak abdi ada ngaji di mati. Serat, insya Allah di usap akan terbaik. Subhanallah. Nah, di tengah perjalanan sami, ketika 5 kali sholat dan 17 kali ujian. 17 kali ujian. Di sebelah katua yang menggerobor. Muhammad! Muhammad! Nabi Muhammad minta ngalir. Jibril, sahaya. Haza Yahudi. Itu adalah orang Yahudi. Kalau anda tadi ngalir, ngalir. Kalau anda ngalir, berarti umat anda loba mengasuh yang tadi. Bagus anda terkalir. Kalau gitu, kalau anda kalir, pasti loba Yahudi. Masya Allah, kalir. Terus lepas 17 kali ujian di dalam, menjadi 17 sekolah. Menjadi 17 sekolah. Ayat itu sebelah kiri, Muhammad, Muhammad, Rasul. Coba orang langsung dikenalkan. Oh, orang mah. Kau mau langsung nanti suara awal memang. Begitu serat kalian, dan kalian, Jibril, man, siapa itu? Nasrani, bagus, maneh dan kalian, lamun kalian, maneh roba masuk Kristen. Nah, itu kalian juga gerak-gerak, Muhammad, Muhammad, saudara wewe. Tengah Nabi Muhammad tengah liat. Jibril sahata. Awewe. Eta gambaran dunia. Bagus kan sama di tengah liat. Namun ngalir umat mana masuk ke dunia kami. Sakit tengah liat kan sempat dunia kamu ngalir. Sakit tengah liat. Resep ke dunia. Mantap weh. Man haroba minad dunya fa inad dunya yudriku kaman haroba minal maut fa inal maut yudriku. Sajami yang lari dari dunia maka dunia akan mengejarnya. Sebagaimana orang lari dari kematian, kematian pasti akan datang. Dia lemah lari di dunia, dunia akan mudah. Tapi kalau dia lemah mudah dunia, hese wakal mudah. Dikisahkan ayah ini pemuda bogoh kahiji awewe, bogoh kahiji awewe, katakanlah si Imun terus bogoh itu pun apa pemuda ke subhanallah
enggak bisa usaha itu bisa jabatan. Jadi tak bapak nak pak, pan bapak tu yang bukan coba eh, semohon. Abdi terus gaduh kenalan pak, wayahna lama. Oh haji apa? Orang mana? Orang Kertajaya di Sukanari Kerjaan. Loh, nak? Orang mana? Mana? Datang di bapak nak. Begitu datang, selamat. Sampailah adinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek anak nanti, bapak, sineng, ayah, iya sah, ini bapak Abi, oh, keluar awe, begitu keluar, cuma cek bapaknya, ujang, mun bisa mah ulah dilanjut nikah kayaknya budak. Emang ku naon pak, ulah dilanjut, iya budak tuh pantes jangan mana, pantes lah yang lain. Itu cek bapak gitu, iya mah pantes lah yang bapak ya, ulah dimana ulah. Bisi terkuat ngemodalannya, pan bapak malu bantu kita. Oh, ayah bapak terhidang, iya lain terhidang urusannya, iya nggak bela. Kalau mau kawin kumade, gagal ya. Kurang duit utangnya, iya mahal kiai. Subhanallah, akhirnya debat. Begitu debat. Nubuka iya pusing, lapor ke polisi, dibawa ke polisi. Begitu dibawa ke polisi. Assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Ayah nama dia lu ribut dia. Anak dia bapak ribut. Padahal ada kenalan anak abdi. Kurang ribut. Cek anaknya, pak polisi abdi pada ngalamar diantar ke bapak. Kurang bapak nama bapak. Ayah nama minta kepastian hukum pak polisi. Cek polisi, kuring tak bisa memutuskan hukum. Kurang tanya baik budaknya. Panggil ke dia. Wah, oh, benar setuju. Begitu datang, budak mah. Cek polisi teh, iya mah teu pantes ke bapak jeung yang pantes nanti polisi. Waduh, cek bapak teh bikin dia dia. Ribut di golongan polisi jeung tadi bapak jeung anak mah. Sampai seribut datang ke pengadilan. Itu datang ke pengadilan, ayeuna ribut di polisi. Diceritakan lah kia ke pengadilan kuring tak bisa memutuskan kecuali aww nak datang ke dia tarik ditanya begitu datang ke dia sarua pak hakim lagi jeung pak hakim iya teu pantes jeung polisi teu pantes jeung bapak jeung anak pantes saja kuring waduh begilian nah sampai begilian hukum terakhir adalah di kerajaan begitu dibawa ke mahkota kerajaan cek putra mahkota kerajaan saya siap memutuskan asal dibawa budak maka dia begitu dibawa tadi apa yang terjadi cek anak raja iya mah jeung kabehan ge terus teu cocok cocokna jeung kuring masya Allah aduh ya Allah ini urusan jadi kieu ya akhirnya si awewe nyarios stop Anda semua jangan ribut. Saya yang menentukan siapa pendamping saya. Nah, itu kami nggak doa. Pasti siapa nggak doa kami kan? Ayna kioe. Saha anu bisa mudang kuring, itulah yang menjadi suami saya. Tapi saya ada kelembang lelak sekitar 100 meter. Lalu 100 meter, cekuring. Siap mudang? Silakan mudang. Kemana? Siap kabeh, subhanallah. Begitu lemparan 100 meter, curugna nunjuk. Jadi lubang. Eta, jadi lubang 20 meter, kalau itu panjang. Diurukan deh, jukut. Urukan deh, jukut deh. Siap daya lubangan. Begitu. Hei, silakan perik. Yuk kabeh. Raja anak napa hakim polisi kau boleh memperik mana nak lempar lain kaki boy itu lempar lompat brus lompat tadi nak kami ngejebrus 20 meter balik dari kata para lelaki menawan ngejebrus oh sebentar awal lubang hanjatkan abdi atau hanjatkan hayang kene kaguling itu yang mahu penting mah yang selamat yang jatah aja untuk kawin dia. Celana kerajaan tegang dilan kuring era ya urusan kita pada kerajaan kebur. Wah oh, itu terus. Nah sampai mehanjat
perlu Anda ketahui, ana dunia, saya ini dunia menjelma menjadi perawan, diberi perikuan jenual katewa, tapi saat rumpat kerukungan dunia ke Allah, kuring bakal mudah kaya menjelma. Sebab Allah menarius bina diskusi, ya dunia, ukhdumi man khodamani, wahai dunia, peklah denan kumane, jalmi yang ngaladen kakuring. Dalmian betul ibadah, pek dunia tapi kuring bakal dipenuhi. Dalmian betul ngaji bakal dipenuhi. Dalmian betul ngajar bakal dipenuhi. Asal keyakinan dan mantap. Mantap dagangnya 60% ibadah, 40% dagang. Minimal di bulan itu baca puluhan terus di tempat dagang. Allah SWT ini dalam bulan berangkatulah kufanya terus. Nah, eta gangguan-gangguan lu terakhir ayat ini suara lagi ini cenang di Rasul saya eta gambaran dunia korotna kos ini masya Allah sembah gelang di kos ini kamu ayo nak kamu ayo nak mantap dunia ayo nak apa musim hujan turun lain di musim hujan musim panas sekarang di musim hujan ini setengah turun musim karena emang ini spikun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah setelah di Masjidil Aqsa kemudian naik. Nah, mumpung ini dari tadi masalah bab sholat naik Rasul sebelah tingkat Asra Mi'raj 10 tingkat. Jadi 10 tingkat Mi'rajna Rasul teh 10. Awas. 10 Mi'raj. Al-Mi'rajul Ula Fisamahil Ula, di langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mokrok jeung Nabi Adam. Mokrok jeung Nabi Adam, kemudian melihat malaikat narangtung kabeh. Narangtung kabeh malaikat teh. Nangtungna para malaikat ibadah di langit pertama dijadikan rukun salat. Yaitu al-qiyam nangtung. Rukun nukatilu al-qiyam nangtung. Kemudian naik ke langit kedua. Begitu naik ke langit kedua, mokrok dengan Nabiullah Isa alaihissalam ma'a Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalam ningali para malaikat ruku kabeh. Ruku na malaikat dijadikan rukukna sholat. Dijadikan rukukna sholat. Naik dari ke langit ketilu. Langit ketilu makhluk di Nabiullah Yusuf alaihissalam. Begitu makhluk di Nabi Yusuf di kitab Darus Sirat, kitab di Nadam. Assalamualaikum. Di langit pertama, assalamualaikum. Karena rantung, waalaikumsalam. Tengah itu. Di langit kedua keruku, assalamualaikum, waalaikumsalam, tengalir. Begitu di langit ketilu tersujud kabeh malaikat, Rasulullah SAW, assalamualaikum, anu sujud hudang, waalaikumsalam, kabeh hudang. Begitu hudang jeung Allah, aitu gasia makan sujud, sujud deita. Akhirnya dijadikanlah sujud setiap rakaat dua kali sujud. Ia peristiwa di langit nukatilu. Jadi langit nukatilu, Kanjeng Rasulullah salam sama layar tukar sujud, kemudian hudang sujud dari. Kemudian di langit kaopat. Di langit kaopat, Nabi Muhammad dulu salam, ngobrol dengan Nabi Idris alaihi salam. Terus praktek sholat kami, kerdium. Nabi Idris, Nabi yang pertama kali ngajahit di alam dunia. Nabi Idris lah. Jadi pertama kali ngajahit di alam dunia adalah Nabi Idris. Wakilah Nabi Idris Kismawat, wakilah Jamawat. Bahwa Nabi Idris mah Nabi nakal. Nakal dia. Ketika Allah nyaritakan surga di neraka, Nabi Idris mesti kurima tuh yakin surga munah jum tenal mun kurim janembok. Terus semua kayak misalnya, ayam nampok, ini surga. Ayam bawa, dibawa ke surga. Itu di sawah, terus wih, nah di surga.
Mual mali deui moalah. Ini tuh mah meuli TV kudu make sepok. Terus jalan, wah geus gororeng jeung sajabana komo ayeuna mah oh geus. Oh mangga ari di Sunda bae ge, ngan wayahna paeula. Waduh ngomong lawan paeula mah kana turun bae ka dunia. Turun ka dunia. Begitu turun ka dunia, sendalnya ditinggalkeun di hiji di surga. Begitu geus ka dunia, lalagunan manehna mah ka teuing ka surga nyokot sendal sampai ka ayeuna teu balik deui, menurut riwayat. Gitu ya. Tah nakalna Nabi Idris tah. Dan orang yang pertama kali ngajahit di dunia, entah kalau kurang perusahaan ngajahit atau yang horeng lah, hadrat kan Nabi Idris alaihissalam. Sebab Nabi Idris ngajahit Nabi Idris. Nah kemudian ya, nah ini kalimat kalau kita ruka lima, maupun dengan Nabi Hurun, Harun. Nabi Harun adalah Nabi yang diangkat Nabi na lewat rekomendasi Nabiullah Musa alaihissalam. Melalui rekom Nabi Musa alaihissalam. Jadi diangkat dari Nabi teh rekom Nabi Musa teh teman. Kemudian naik ke langit genap. Naik ke langit genap memprok di Nabi Musa alaihissalam. Ieu Nabi anu perhatian kaum umat Nabi Muhammad. Begitu balik Isra teh Muhammad aya naon? Naon diperintahkeun ku Allah? Sholat berah 50 waktu dah 50 waktu kuat-kuat tuh kemana-mana kuring ya guys pengalaman senior dia senior balik lagi gitu balik lagi datang lagi ya Allah kurangan akhirnya kurangan 55 sampai lah tinggal 5 begitu tinggal 5 ya kuat-kuat tuh paling maghrib doang kita Nabi Musa nyaho apa ya tak jangan diulang sholat maghrib doang deh Nabi Musa tuh maghrib doang, subuh pak keberangan. Subhanallah. Kumacet Nabi Muhammad era, era Nabi. Akhirnya 5 di bawah. Nganuka genap nuka 7 naik ke langit ke 7 mokrok jeung Nabi Ibrahim alaihissalam. Abad duyuk disebutna bapak anak tamu, pangrupa-rupa anak tamu Nabi Ibrahim tara dahar sorangan. Mudah-mudahan selalu banyak patung, nah, selalu banyak patung, karena dalam selamat. Termasuk uyah melayang di alam dunia itu adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim ngadil si Allah, ya Allah ya Rob, kuring makan nggak jamu bayi umat, terus kuring ayam nggak jamu sampai umat sampai akhir kiamat. Belagu amat sih, bahasa orang begitulah. Ini ayat Allah menghendaki mah bisa wae. Akhirnya datang malaikat diberi sakepulan tanya ya di surga aja ngajamu akhirnya dibalangkan ke arah kulon wetan kidul jadi uyah kape maka seluruh uyah di alam dunia adalah percikan di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sanggeusna di langit ketujuh naik deui ka tangga anu kedelapan. Ia berjalan diungkap ketangga ke-8. Mana ketangga ke-8? Asidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Hiji pohon yang sangat besar. Setiap daun kita pohon ditunggu satu malaikat. Setiap daun jeung urang. Nama urang aja di situ. Jadi setiap jalmi nu di dieu aya namana di daun Sidratil Muntaha. Nora daun pucukna berarti katarak lahir. Tadi mana mana daun di tumburan di dieu bae. Sidratil Muntaha. Mantap we. Pe ku anjeun lobakeun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah daunna daunnya sarua jeung disiram ku urang di dieu bakal lila murangna anu luhureun urang geus murang urang mah teu murang urang tah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang boga ijazah ti hiji ulama besar ahli kasawuf
bacalah haula tiap makna Isa 1000 kali. Kita disyukuri terus pada Isa 1000 kali la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Lamun henteu dikodok penting la haula wala quwata. Ieu rahasia yang panjang umur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1000 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sidratil muntaha. Itu ningali kau sidratil muntaha terus. Di bawah nur sidratil muntaha. Aya jalmi. Aya jalmi. Ditanya ku malaikat. Ku kanjeng Rasul. Malakun apakah anjir malaikat? Lah, kuring lain malaikat. Anabiun apakah anda nabi? Lah, saya bukan nabi, saya bukan malaikat. Kemudian siapa anda? Saya orang yang selalu ingat kepada Allah dimanapun saya berada. Kuring dagang Allah, Allah, Allah. Di jalan Allah, 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 Allah. Di toko Allah, Allah, Allah. Kerjaji Allah, 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 Allah. Di mana baik kuring ingat ke Allah. Jalmi an zikir qalb. Tempat ulimna di situ. Subhanallah. Rasul nengap itu nabi. Rasul nengap itu adalah malaikat. Padahal bukan nabi, bukan malaikat. Tapi jalmi an zikir hatinya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat itu naik Amir Qutub Tersiah ketingkatan Al-Qasalatan. Namun tingkatan Al-Qasalatan Al-Mustawa. Tingkatan Al-Qasalatan adalah Mustawa. Sampai saat Mustawa naik ketingkatan Al-Qasalatan As-Sahaf. As-Sahaf. As-Sahab. Tadi As-Sahab Jibril langsung nyari Rasul Muhammad. Ufarikuka, saya berpisah dengan wahai Muhammad. Kenapa berpisah? Nanti saya sasar. Oh tidak, ini alamnya alam kamu. Kamu lebih mulia dari aku. Siapapun yang masuk ke alam As-Sahab akan hancur. Kullu alamin yadkhulu alam sahab. Ancur lebur. Kuring temisa. Maka silahkan selamat. Namun baik, namun itu ancur lebur hati kerasa. Rasul Dina ucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Uluk salam Rasul. Bintu uluk salam. Serik. As-sahab lengit. Mega lengit. Hasub lengit. Falama rosiatu as-sahab. Ro'a robbahu. Rasul ningali Allah. Bi'aini roksihi. Langsung dengan kepala Rasul sendiri. Ini namun di acara Raja Bakti. Mana bisa pegang? Sebenarnya yang mana yang tingkat tinggi? Lalu dia cerita jangan temenang sebab visi ayat salah tafsirkan. Dia ini rosi, lafi jahat ini. Tapi tenanya di hal terakhir itu kan Rasul ini nyari langsung. Wa kalamahu rohku, ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di alam sahab. Rasul ngobrol. Pakola lahu ya Muhammad. Jalla wahai Muhammad. Labbaika ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Qala sal. Nah, kerek ke kanjeng Rasul keistimewaan-keistimewaan yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Itu ayat di As-Sahab. Di tingkatan ke-10. Tingkatan ke-10. Masya Allah. Bisa bisa pukulun ke darasa. Ya, ampura-ampura kita tinggal-tinggalin jam, ini sudah 10. Subhanallah. Ya. Padahal padilah-padilah berjamaah, anu buta, ngaon, yuk, cari-cari katin di masa jamanan. Tapi, ketinggalin aku nundutan, indah berarti orang betah. Ya. Mudah-mudahan betahnya orang menjadi
mencuri ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. 10 tingkatan setelah itu dari sahab turun kembali. Nanti insya Allah kami lanjut, mumpung masih kayu tanah, kejam sholat berjamaah, dikaitkan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dikaitkan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Terakhir, kami catat ke imah, kami catat, minggu anu aya waktu, ya kan